Hi guys, welcome back to my channel Farury, time to play with the makeup. Di video kali ini, aku mau mengajak kalian bermain-main dengan warna-warni eyeshadow. Ya, kita menggambar-gambar di wajah. So, daripada kelamaan dan banyak omongnya, yuk kita langsung ajak videonya. Let's go! Pertama, aplikan primer ke seluruh wajah hingga merata. Selanjutnya, kita menggambar alis menggunakan eyebrow gel. Concealer, gunain concealer untuk merapikan alis dari gambaran yang keluar dari bingkai alis. Foundation, aplikan foundation ke seluruh wajah, lalu tap hingga merata. Kali ini aku akan menggunakan beberapa warna dari eyeshadow. Pertama, eyeshadow warna kuning. Kedua, eyeshadow warna merah. Dan yang ketiga, eyeshadow warna pink yang aku campur dengan warna ungu. Selanjutnya, aku tambahin shadow warna biru untuk memberikan efek liner di bagian atas kelopaknya. Selanjutnya, warna hijau di bagian atas kelopaknya. Dan kemudian, aku blend hingga tercampur dengan baik. Aku tambahin eyeshadow warna biru muda untuk memberikan efek linernya. Selanjutnya aku aplikan eyeshadow di bagian eyeliner dan waterliner dengan warna kuning, merah, dan ungu. Eyeshadow-nya selesai, lanjut ke sketsa di bagian wajah. Face painting, aplikan face painting di bagian sketsa yang kita inginkan. Aplikan hingga merata. Aplikan beberapa warna eyeshadow yang kita inginkan. Di sini aku menggunakan beberapa warna seperti kuning, pink,
ungu dan biru. Selanjutnya kita gambar ranting-ranting pohonnya di bagian-bagian yang kita inginkan. Tambahkan beberapa gambar ranting pohon di bagian atas alis. Setelah gambar rantingnya selesai, kita tambahkan beberapa warna eyeshadow untuk memberikan efek bunga pada setiap rantingnya. Gunain face painting untuk memberikan efek bunganya juga agar lebih hidup. Aplikan gambaran kecil di bagian ranting dengan menggunakan face painting warna putih. Tambahkan shading menggunakan eyeshadow warna biru. Aku tambahin bedak warna yang lebih gelap agar gambarnya lebih terlihat. Eyeliner, aku di sini menggunakan eyeliner liquid. Kalian bisa menggunakan eyeliner liquid seperti aku, atau eyeliner pensil, atau eyeliner gel, atau eyeliner pen. Lipstick, seperti biasa aku menggunakan dua lipstick. Yang pertama nude sebagai base-nya karena warna bibir aku gelap, dan supaya warna lipstick yang kedua lebih terlihat. Dan tada! Inilah hasilnya. Aku tambahkan
sedikit glitter agar lebih hidup gambarnya. Semoga kalian suka. Enjoy. Sekian video dari aku, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal hingga akhir. So, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa.